Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yapsinet, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah saat ini saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Yapsinet, kali ini saya akan menjual totoling punya saya. Jadi di samping saya ada 3 unit, namun sebenarnya kita memiliki kurang lebih 10 unit. Ini kita gunakan dulu sebagai alat pemancar untuk hotspot atau voucheran. Nah, kenapa saya jual, pemirsa? Karena memang Yapsinet sekarang sudah migrasi ke OLT. Akhirnya kita putuskan untuk kita jual. Nah, untuk masalah performa, pemirsa, ini masih 90% kondisinya masih bagus. Nah, kita jual ini lengkap dengan dusnya seperti ini. Nah, ya, kemudian yang di dalamnya isinya ada adaptor. Jadi ini adaptornya, pemirsa. Kemudian tentunya unitnya, unit dari CP350. Nah, ini pemirsa. Ini kondisinya masih kokoh, masih kuat, dan insya Allah ini kondisinya masih 90% normal. Nah, untuk spesifikasinya, pemirsa silakan searching di Google seperti apa spesifikasi dari totoling CP350. Jadi bagi pemirsa Yapsinet yang berminat, nanti link penjualan ada di deskripsi video ini. Jadi tentunya alat-alat atau antena outdoor seperti ini biasanya digunakan oleh RT/RW/NET yang bermain voucheran atau hotspot. Nah, selama penggunaan penggunaan yang kami lakukan di lapangan, alhamdulillah performanya cukup lumayan dan handal sinyalnya, pemirsa. Nah, sekali lagi pemirsa, mudah-mudahan unit-unit yang kita punya yang second-second ini bisa kita jual. Harganya, pemirsa, saya jual dengan harga Rp275.000. Karena kalau baru ini harganya kisaran di Rp355.000, itu yang paling murah. Dan jarang toko yang menjual harga barunya di Rp355.000. Bahkan ada beberapa toko yang menjualnya di atas Rp400.000. Nah, pemirsa, selain antena outdoor seperti totoling ini, insya Allah nanti video berikutnya juga akan kami buat untuk menjual antena-antena indoornya seperti TP-Link dan lain sebagainya. Itu masih banyak kita unitnya. Cuma karena tahapan migrasi ini pelan-pelan, pemirsa, step by step, nanti kalau sudah selesai, insya Allah akan saya jual murah. Dan insya Allah untuk masalah kondisi, semuanya 90% oke. Nah, selain antena atau router-router itu, kita juga insya Allah nanti akan menjual HTB atau converter HTB bekas Yapsinet. Yang insya Allah kondisinya juga masih normal. Pokoknya 90% masih oke. Jadi sekali lagi pemirsa, kalau berminat nanti silakan pemirsa lihat link penjualan di deskripsi video ini. Mungkin itu saja pemirsa, ya mungkin penegasan ya pemirsa, sekali lagi ini harganya kita jual Rp275.000. Kondisinya 90%, kelengkapannya unit dan adaptor serta dusnya masih lengkap. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke pemirsa, dan bagi yang berminat silakan lihat link penjualannya di deskripsi atau bisa menghubungi langsung nomor WA kami. Sekali lagi pemirsa, saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman yang bergelut di bidang RT/RW/NET semuanya diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitasnya serta internetnya tidak mati-mati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yapsinet.